Iya, dua orang. Ini saya diangkat. Jauh kita, oi. Ya, ini panen pisang kepok milik Mbah Marsan. Kita coba review sejenak buah pisang yang ada di kebunnya Mbah Marsan ini. Jadi di setiap pohon ini yang sudah berbuah itu selalu diberikan tanda berupa penanggalan. Kita lihat dulu penanggalannya. Ya. Ini tanggal 1 bulan Juli tahun 2020. Dan kita lihat seperti ini penampakannya. Kemudian ini masih pisang kepok lagi. Kita lihat tanggalnya. Ini pisang kepok Mbah Marsan tanggalnya berapa, kita lihat. Ya, ternyata di sini tanggalnya tanggal 10 bulan 5. Seperti itu kondisinya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Pisang kepok Mbah Marsan itu ada lagi. Yang ini kita lihat. Iya, ini kita cari susah, ternyata ini sudah mati atau sudah mengering. Jadi ini tanggal 20 bulan 3. Penampakannya seperti itu. Kita lihat lagi kebun pisang kepok Mbah Marsan. Ini bentuknya seperti itu. Tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 7. Nah, kita lagi jalan-jalan lihat kebun pisang Mbah Marsan. Pisang kepok lagi. Itu juga pisang kepok. Kita lihat. Ya, di sini rupanya. Tanggal 20 bulan 5. Kita jalan-jalan lagi. Ya, ini lagi pisang Mbah Marsan. Kita lihat tanggal berapa. Ini dia tanggal 5 bulan 9. Oke, dan masih banyak sekali yang belum kita review. Ini hanya sebagian kecil yang ada di jalan tembus ke Masjid Al Hidayah ini, di samping rumah kebun pisang Mbah Marsan. Ada beberapa batang pohon pisang, ada beberapa batang pohon pisang yang sudah berbuah sesuai dengan tanggalnya. Rata-rata untuk budidaya pisang mulai dari muncul montongnya sampai sudah dipanen. Ini tadi kita lihat, mana tadi ya, seperti yang tadi sudah kita panen. Ini yang kita panen ini ternyata label tanggal 21 bulan 4. Saat ini saat pemotongan ini bulan September tanggal 25. Berarti membutuhkan waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar kurang lebih 5 bulan kita bisa panen pisang kepok. Dan kita lihat tadi pisangnya seperti apa. Dalam enak mbak. Panen pisang kepok. Iya, dua orang. Diangkat. Ya, ini panen pisang kepok milik Mbah Marsan. Tingginya ini, nah, sepesak
piro iki dure sak anak kecil yang usianya 2,5 tahun. Kita lihat, coba Mbah Marsan ini dicek berapa jumlah tandannya ini, kira-kira berapa ini? Tandannya satu. Sak tandan. Berarti enak apa? Ya salah nona, sisir. Ini bukan sisir, itu satu iji Mbah. Kalau ini